Audio Jungle. Assalamualaikum. Hari ini saya hendak membuat kek buah kukus untuk hari raya nanti. Jom kita start. Bahan-bahannya ialah 1 sudu sunquick, 1 cawan air gula hangus, 1 cawan gula icing, sedikit esen vanila, 1.5 sudu cream of tartar, 1.5 sudu soda bikarbonat, sedikit rempah kayu manis, sedikit garam, 1 buku butter, 5 biji telur, tepung gandum dan buah campur sebanyak 500 gram. Jika suka, jom kita start. Step yang pertama, mula-mula kita campurkan buah-buahan ini bersama tepung agar kek buah kita ini tidak mendak buahnya. Kita campur dia hingga serata. Tujuan saya mencampur supaya kek buah kita tidak mendak nanti, okey. Setelah itu kita campurkan soda bikarbonat, campurkan cream of tartar, sebut kayu manis dan garam. Kita gaulkan. Gaulkan hingga dia sepati. Gula hangus tadi kita cairkan bersama butter. Butter 1 buku ya, tak kira lah butter apa, tapi hari ni saya gunakan butter cup. Cairkan hingga larut. Kita cairkan butter tu sehingga jadi begini ya. Okey, setelah butter dan gula hangus itu kita cairkan begini, kita masukkan sedikit demi sedikit tepung yang kita campur bersama buah-buahan tadi. Yang kita campur dengan soda bikarbonat, cream of tartar dan serbuk kayu manis serta garam. Kita gaul dia begini. Gaul sampai habis ya. Okey, bila dia dah jadi begini, kita akan masukkan perisa sunquick, sedikit esen vanila. Kita gaul hingga rata ya. Kita pukul telur ni hingga dia kembang begini ya. Kemudian kita masukkan telur yang kita pukul hingga kembang tadi. Kita campurkan semuanya. Kemudian kita gaulkan dia. Gaul hingga sepati. Okeylah, begini hasilnya setelah kita gaul semua tadi ya. Kejap lagi, dalam setengah jam baru kita kukus. Kita alaskan bekas ni untuk kita masukkan adunan kek tadi ya. Kemudian kita masukkan adunan kek tadi. Okay, selepas kita dah masukkan dekat dalam bekas ni, kita ambil sedikit buah yang belum masuk tadi, kita taburkan atas dia begini. Kita taburkan rata-rata ya. Okay, dah siap, kita adun dia dan kemudian kita dah masukkan dalam bekas. Kita tunggu dalam setengah jam, kemudian kita kukus dia sehingga 4 jam setengah. Sebelum kita kukus tu, kita pastikan kita hentak-hentak dia sikit. Ya. Sebelum kita kukus selama 4 jam setengah, kita seal dia dengan wrap ya, supaya air tak masuk dalam kek ni. Okey, selamat mencuba. Jom kita cuba jika suka. Okey, kek buah kukus by Linda Isel is done. Jika suka, jom try. Sedap.
sedap tau.